Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Taul Qorib. Di sini saya mau membagikan tutorial tentang cara memasang kartu ya, teman-teman yang ada di channel video YouTube kita ya, teman-teman. Langsung kita menuju ke tutorialnya. Cus. Memasang kartu ini bisa menusul ya, teman-teman. Contohnya kalau video sudah diupload baru kita pasang pun boleh ya, teman-teman. Langsung kita menuju ke Google Chrome ya, teman-teman. Langsung kita menuju ke Google Chrome. Tunggu loading dulu ya, teman-teman ya. Lalu masuk ke channel kita ya, teman-teman. Saya tuh biasanya kalau ngupload video itu kadang-kadang tidak saya publik dulu, teman-teman, baru saya pasang kartu ya. Kadang-kadang juga video sudah diupload baru saya pasang kartu ya. Langsung kita pilih video mana yang mau dipasang kartu ya, teman-teman. Di sini ada video lama saya yang tidak dipasang kartu ya. Langsung kita menuju ke video teman-teman ya, atau konten kita ya. Terus kita pilih video mana yang mau kita kasih kartu, teman-teman. Di sini ada video lama saya yang tidak ada kartunya ya. Saya mau pasang kartu video ini, teman-teman. Nah, saya perkecil dulu, teman-teman. Di sini, teman-teman, ada di sebelah kanan ya, ada tulisan kartu, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Ada tulisan kartu, layar akhir juga ada ya. Di sini saya mau memasang kartu ya, teman-teman. Nah, kita klik gambar pensil ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, teman-teman mau pasang kartu di menit nomor berapa ya? Saya mau pasang kartu di menit ini, teman-teman. Bisa dipasang beberapa ya, teman-teman. Lalu kita lihat atas plus video, teman-teman. Nah, kita klik plus video ya. Kita pilih kartu mana yang mau kita pasang ya. Di sini saya mau memasang kartu tentang ini, teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di atas ada tulisannya ya, warna hitam ini, teman-teman ya. Jadi kalau di play nanti akan muncul ya, teman-teman. Di sini sebelumnya teman-teman lihat apa? Saya tidak pernah memasang kartu ya, karena kalau ada di sini pasti ada laporannya dan lalu kita simpan. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Jadi kartunya sudah terpasang. Di sini saya mau memasang kartu lagi ya, teman-teman. Caranya sama, kita klik gambar pensil. Nah, di sini yang tadi saya pasang ada di ini, teman-teman, yang warna biru ya. Saya mau pasang di menit ke ini, teman-teman. Sama di sini ada tulisan, teman-teman, plus kartu ya. Nah, saya mau pilih video juga ya, teman-teman. Pilih video. Nah, di sini pilih mana, teman-teman mau pilih mana ya videonya. Sebentar, teman-teman. Saya mau pilih video yang ini, teman-teman, ngevlog menghitung mobil ya. Lalu kita simpan kebesaran, teman-teman. Nah, lalu kita simpan ya, teman-teman ya. Nah, caranya sama, teman-teman. Kedua, ketiga, keempat kartunya pun sama ya caranya. Tadi saya sudah pasang dua dan ini saya mau pasang ke tiga, teman-teman. Saya pasang di menit ke sini, lalu
ketik plus kartu ya. Di sini juga ada playlist teman-teman, bisa tambahkan playlist juga ya. Saya coba berhasil enggak memasang playlist ya. Saya mau pasang ini yang durasi 4 jam teman-teman. Playlist juga bisa dimasukkan, saya klik simpan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Di sini kita juga bisa menyetelnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyetelnya juga. Oke teman-teman, nanti kita coba di nonton video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome. Teman-teman, mari kita coba ya video saya tadi yang saya pasang kartu. Ini dia teman-teman. Kita coba ya tes apa ada kartunya. Apakah berhasil teman-teman? Oke teman-teman, saya lagi play video ya yang tadi saya pasang kartu. Membagikan tutorial tentang cara mengaktifkan dolar di Google. Boleh teman-teman di ya. Pojok sekarang caranya sudah kiri ada ya. Tadi saya memasang kartu ya. Tadi saya memasang kartu 3 ya teman-teman. Saya langsung ya teman-teman. Cepat lagi teman-teman. Sini langsung kita menuju Google.com ya teman-teman. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye. Ya teman-teman, di atas itu ada ya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih.